Pemirsa, MNC Group kembali menyelenggarakan acara rutin perusahaan Manager Forum untuk yang ke-38 kalinya dengan tema Strategic Business Turnaround Study Case 7. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk berbagi dan evaluasi demi pengembangan bisnis unit MNC Group. Dalam rangka memaksimalkan kinerja dan performa seluruh bisnis milik MNC Group, Manager Forum kembali digelar untuk ke-38 kalinya. Bertema Strategic Business Turnaround Case Study 7, forum ini dihadiri lebih dari 700 jajaran manajer MNC Group. Pada kesempatan ini dipilih dua perusahaan dengan pertumbuhan positif untuk melakukan presentasi terkait perkembangan bisnis perusahaan, di antaranya MNC Land dalam pembangunan mega proyek di Lido Bogor dan Free to Air FTA MNC Group terkait expansion to digital untuk menangkap peluang bisnis di era industri 4.0 4.0. Kalau MNC Land arahnya ya mengembangkan Lido, itu yang paling utama, proyek yang paling besar dan memang core bisnis daripada MNC Land itu. Jadi menjadikan satu kawasan resort terpadu yang ada lifestyle entertainment di mana bersinergi dengan media kita. Kemudian kalau televisi kita, FTA kita arahnya ke digital. Jadi di samping FTA yang sekarang, kita akan kembangkan juga OTT streaming untuk supaya masyarakat yang pakai gadget ini bisa melihat juga siaran televisi kita, RCTI, MNCTV, JTV, nanti iNews kita bangun juga. Di samping juga ada konten-konten tambahan, karena kalau sudah digital itu kan bisa banyak konten yang bisa kita masukkan. Tahap pertama yang mulai pembangunan itu adalah 700 hektar. Jadi itu merupakan infrastruktur, jalan utama, kemudian utilitas, kemudian beberapa hotel mulai dibangun, lapangan golf, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Nah, contohnya kita sekarang kan sudah kerjasama dengan pemerintah ya, Dinas Kehutanan, Kementerian Kehutanan untuk mengelola